Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu membuat dekokta dari kulit buah delima. Jadi simplisnya yang kita gunakan hari ini adalah granati fructus cortex. Sama seperti pertemuan pertama, kita akan membuat dekokta dengan kadar 10%, sehingga jumlah simplisnya yang akan kita timbang adalah sebanyak 10 gram. Langkah pertama, kita timbang dulu simplisianya sebanyak 10 gram. Beratnya sudah 10 gram. Langkah berikutnya adalah memasukkan simplisia ini ke panci infus. Kemudian kita tambahkan aquades sebanyak 100 ml. Kemudian kita tuang. Kita panaskan simplisia ini hingga mencapai suhu 90 derajat. Jika sudah mencapai suhu 90 derajat, kita panaskan selama 30 menit. Suhunya sudah mencapai 90 derajat, sehingga kita memanaskannya 30 menit mulai dari sekarang, sambil sesekali diaduk. Setelah 30 menit, kita serkai dekok kulit delima ke dalam botol.